perlawanan restream untuk perlawanan M5 yang kita tak sabar saksikan. Memang mengasyikkan perlawanan SMG akan menentang FF. Pakcik sudah pun merinding. Kali ini kita nak melihat bagaimana mereka untuk membuat draft. Apakah draft ini akan memperihat kepada pasukan Malaysia? Dan sebentar tadi kita sudah pun ketinggalan 0-1 kepada FF, yang mana FF ini nampak gayanya seperti geng-geng yang berada di luar negara gitu kan, di pantai timur pula, di Eropah nampak ramaknya. Fanny Khalid Green dikeluarkan, Wan-Wan, Faramis dan juga Bruno dikeluarkan oleh Brian Mee. Pakcik nak ditunjukkan macam mana. Kita tak sabar sebenarnya nak menyaksikan. Pakcik kena Halo, siapa sana? Jadi ibarat macam yang pertama disintai, yang kedua dihargai. Tapi sekarang tepi, ni Firefox yang bawa kuru-kuru Angela kali. Tapi Terry Zahir, Jangan tutup. Saya rasa Alien juga, pada pendapat saya, Halo. Kerap kali penalty zone yang digunakan oleh Alien di game pertama ni untuk melepaskan diri. Tapi tak boleh nafikan yang Alien ini sentiasa menjadi, kita kata, pengganggu, mengancam untuk pasukan SMG. Apa khabar? Halo. Ya. Anda apa khabar? Apa khabar di sana? Siapakah itu? Kalau nak berhadapan dengan Terry Zahir, Akira Walker dan Kenshin berada di situ. Apa khabar kalian berdua? Tapi belum lagi dikunci. Malah Matilda dan juga Akira diambil buat pasukan SMG. Extra territorial. Cepat betul lah hilang dia punya ni. Betul lah tu. Pakcik punya memang dia luar biasa rupanya. Mau balik dari Ampang dia. Ya, pakcik kena resume cuma. Cuma dia sebab dia dapatkan injection suntikan tu yang buatkan dia cara sah. Nak share resume. Jadi luar biasa lah. Jadi India tu. Sian kita. Kawalan. Kali ini Joy di tangan Gen Z akan